Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Satu waktu yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam bait-bait syairnya, فَكَيْفَ لَا تَجْرِي لِلْمُؤْمِنْ عَلَى فِرَاكِهِ دُمُؤٌ وَهُوَ لَا يَدْرِي هَلْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ رُجُوعٌ. Bagaimana air mata tidak menetes bagi seorang mukmin atas perpisahan dengannya, sementara mereka tidak tahu adakah kesempatan untuk kembali berjumpa dengannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita meyakini bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia, hadiah yang istimewa, yang sengaja dihadirkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, maka tentunya kita berharap untuk lebih lama berada di dalamnya. Kita ingin memeluknya lebih lama, kita ingin bercengkrama lebih lama dengannya, agar betul-betul kebahagiaan itu nyata dan hadir dalam kehidupan kita. Namun hari ini Ramadan sudah hampir meninggalkan kita, maka agar perpisahan ini memiliki makna, agar masa-masa perjumpaan itu terbayang kenangannya dalam rentang waktu yang lebih lama, kita perlu memastikan bahwa kita mengakhiri keberadaan kita di bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang utama. Ramadan sangat mungkin menjumpai siapa saja, tapi kebaikan-kebaikannya tidak dihadirkan kecuali bagi mereka-mereka yang memang layak dan berhak untuk menerimanya. Maka sekiranya ada abai yang pernah kita lakukan pada hari-hari pertamanya, ada rasa malas yang menghibapi diri kita di pekan-pekan pertamanya, marilah kita tutup Ramadan tahun ini dengan amal-amal utama, agar kemudian kita tetap berhak untuk mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan di dalamnya. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dalam sebuah sabdanya, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal bergantung pada akhirnya. Mudah-mudahan kita semua mampu mengakhiri bulan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita, sehingga berhak mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada akhirnya mewakili seluruh guru dan karyawan SMP IT Thoriq bin Ziyad, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, mengiring doa taqabbalallahu salihal a'mali minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah terima setiap amal kebajikan dan kesolehan yang kita kerjakan, dan kiranya Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan untuk kali berikutnya. Aku lu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.